Suasana perbukitan daerah Talang. Pagi sahabat YouTube semuanya. Saya hari ini coba jalan-jalan ke kampung Fitri di Paikumbuh, tepatnya ini di Talang Maur. Tujuan jalan-jalan ini melihat proses jalan dulu ya. Jalan Beko yang tertembus ya. Dari Talang Maur. Mantap ya. Ya, dari Talang Maur Paikumbuh ke Mahat. Nah, ini saya mau jalan-jalan ke Puncak Sugat. Puncak Suga. Nah, ini proses penembusan jalan ini sahabat YouTube. Nah, ini tujuannya untuk membantu masyarakat bagaimana nanti akan ada transportasi yang bisa lancar. Ya, ikuti ya. Ini batu-batu gunung nih, jalan ambil batu-batu gunung nih. Jadi jalan ini enggak tanah liat, tapi batu-batu gunung. Ini ada cincin apa enggak nih ya? Hah? Enggak. Wow. Kalau melihat trek ini luar biasa nih. Wah, ini ke bawahnya. Kita mendaki nih, mendaki. Sahabat YouTube. Ini di samping saya ini ladang dan gambir. Ya. Ini gambir ini sejenis daun, ini dia. Ini kalau dipetik daun ini, kemudian direbus, getahnya ini dicetak. Ini sebagai bahan untuk pewarna, obat-obatan. Ada juga kalau orang di kampung dipakainya untuk pakai daun sirih. Capek guys. Ini hari kedua nih kawan-kawan. Hari kedua saat saya lebaran. Ini detik-detik. Oh, tapi tinggi juga nih kalau dibuat jalannya. Dibuat jalan? Oh, gitu. Ini kemiringannya ini udah mencapai 60 derajat lah. Ya, saya aja ya. Aduh, mendaki susah. Aduh. Mudah-mudahan sampai. Jadi ini diapit oleh bukit-bukit ini, mau diputus nih. Diputus bukit ini sahabat-sahabat. Oh, YouTube. Nah, ini dipakai orang untuk batu asan nih sahabat YouTube. Nih. Ini untuk batu asan cocok nih. Iya ya, batu asan cocok nak, asam pisau banyak sini sahabat YouTube. Ini tengok nih, nah, ini bagus untuk batu asan nih. Kita bentuk. Ya.
Alhamdulillah. Sampai juga nih. Yuk, kita tengok yuk sekeliling ya sahabat itu ya. Wah, nih kemerengan ini. Tapi ini masih mau digali lagi biar mobil bisa tembus jalan. Ini ketinggian seperti ini nggak bisa nih. Tuh, ada. Ini masih dalam proses pengerjaan. Saya lupa bawa air sampai itu. Ini air bukit. Air bukit ini. Dari bukit. Insyaallah bersih airnya. Mau minumlah. Bismillah ya Allah. Ini rahmat Allah, kurnia Allah nih airnya bersih. Jernih nih. Alhamdulillah rabbil alamin. Mantap nih. Luar biasa. Ciptaan Allah. Ya, kita sekarang lanjut mendaki lagi. Ngeri-ngeri setup juga nih jalannya. Hai Alifa. Saya bawa anak kecil sahabat. Ini tenaganya ini luar biasa. Walaupun kecil tenaganya luar biasa. Gimana jalannya Pak? Asik. Alamnya asik. Wah, ya Allah. Berat kali ini. Jadi ini ikut akhirnya yo. Kok akhirnya ya? Ini kata adik saya ini penunjuk jalan. Katanya kalau kita berada di puncak, puncaknya nampak negeri Mahat itu. Alifa, sapa-sapa juga lah sahabat YouTube ini ya. Halo. Hai. Apa bilang sama-sama? Halo guys. Capek aku guys. Kenapa? Capek kamu? Hah? Ini adik saya nih sahabat YouTube. Ya. Halo. Jangan lupa ya subscribe ya. Channelnya Guru Led. Pak, gendong. Gendong. Ini gak sanggup lagi. Ini kemiringin udah masuk 75 mungkin ya. Yo. Ya terpaksa digendong nih sekecil. Wah, alhamdulillah. Sampai dia ke atas. Tengok sahabat YouTube. Nih. Curangnya. Terjalnya. Oh. Thank you.
Sahabat YouTube, nampak ya, ada seberkas cahaya nih, peta itu yang mau kita tuju. Ya, itu yang mau kita tuju. Masih ada 1 kiloan lah. Jadi, untuk yang lain-lainnya. Jadi planningnya ini katanya nih untuk memudahkan proses pasang aja bom atau peda seperti ada di Semen Padang. Karena dikhawatirkan kalau ada ya yang runtuh yang lain. Ya, jangan sengsara juga lah menekan eskavator. Gimana guys, jalannya guys? Susah guys. Saya ambil jalan airnya ya lah. Ada pijakan kaki. Jauh sampai Pak. Semangat Pak. Mudah-mudahan ketemu batu cincin, Pak. Kalau perlu bongkahan emas. Ya Allah. Ini udah 19 menit nih. 20 menit perjalanan dari pemberhentian mobil tadi. Orang yang mengajak saya pun belum pernah sampai di ke atas ya. Nih, puncak juga. Ada berapa lagi nih? 100 meter lagi lah lebih kurang. Benar nampak negeri Mahat. Ya Allah. Tengok ke bawah lah. Nih susah ini pendakiannya. Alamnya masih hutan belantara. Mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kami semua. Gak ada binatang. Insya Allah. Ini batang kayu aja nih. Besarnya lebih 1 meter. Lebarnya. Hah. Sampai juga akhirnya. Di puncak paling tertinggi. Yang diapit oleh bukit yang diputus, Bukit Suga. Ah, ini dia sahabat YouTube, negeri yang indah Mahat. Eh, di negeri ini kalau nggak salah nih, apa situs yang ada di negeri ko Rio? Sini ada Bukit Pasuak sahabat YouTube. Mana yang Bukit Pasuak? Kalau dari jalan lama nampak tuh. Kita dengarlah penjelasan dari dia. Kalau dari ini, jalan yang lama. Ini nyucuran sampai itu. Saya enggak berani ke depan. Kalau dari jalan lama nampak Bukit Pasuak. Kan ini jurang ini. Enggak nampak ujungnya. Ya. Jadi sini mundur deh. Berbahaya tuh. Jangan turun. Lelok yo. Ah juga ada main here sahabat YouTube.
sampai ke bawah. Cik, adik, adik. Dik. Pokoknya nak tak apa. Jalan terus sampai ke bawah. Sampai bawah itu. Cuma saya pakai yang enggak pakai sandal lah. Licin. Sama aja. Jalan kok ini tadi kelipitan ke situ. Ha. Terus itu kan sampai bawah ke jalan ini. Oh, ini plan rencananya. Jalan ini mau oh gitu. Mau diputar sampai itu. Udah jangan ke depan kali. Berbahaya ini. Nah. Ini langsung jurang tanpa batas sampai ini. Kalau kedalamannya ini udah ada kilo ya. Ada kilo. Udah nampak nih. Udah nampak sahabat itu nih. Jalan dinding. Tembusnya ini bawah. Mana? Tuh. Jalan tembusnya ini bawah. Oh tuh, jalan tembusnya ke bawah. Mutar ya? Ya mutar ke sana. Amen here tuh mana itu? Yang di Mahat itu? Di Mahat. Jauh? Di sana, ya. Situs yang sudah lama sampai itu. Mungkin udah zaman apa itu? Zaman batuan lah. Batuan. Jadi kalau sahabat YouTube puas dengan perjalanan kami ini, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Juga bagi peminat hobi terabas. Saya jamin enggak akan menyesal ke sini. Ya. Tidak akan menyesal ke sini. Kalau yang bagi punya drone yang bisa jauh sampai ke Bukit Sugat tuh, seperti yang ada di YouTube-YouTube lain itu. Ya, yang jaraknya luar biasa, silakan datang ke puncak Sugat ini. Daerah Paikumbuh, Talang Maur. Nah, ini yang mau rencana mau akan ditempuh sini. Ke negeri yang nampak jauh sana ya. Coba saya zoom. Nama. Ah, itu negeri itu. Nama. Itu di Gadang. Di Gadang. Juga lah. Itu di Gadang Mai itu. Kita turun lagi, sahabat. Turun aja curamnya minta ampun. Saya aja buka sendal. Karena meluncur. Ya Allah. Longsor guys. Memang ke dalamnya. Nah, gimana rasanya nih? Hah? Mencuram? Rasanya mantap, merasa tertantang. Waduh. Mencoba hal yang baru, suasana yang baru. Oke, okay, sip. Guys. Kembali lagi kita ke air mineral dari bukit, air zam-zamnya Bukit Suga. Ini minum nih, haus nih. Guys, ah. Ayo minum yuk, si kecil mau minum. Pa, minum pa. Bismillah dulu. Pa, minum pa. Ayo komen pak, guys kah? Guys, papi bilang sama sahabat YouTube. Komen guys, subscribe. Subscribe. Teman-teman cepat kaya. Teman-teman cepat kaya. Gimana perjalanannya Rifa? Enggak enak, ini jalan yang cepat. Capek. Esok ikut lagi ya? Enggak mau. Yang capek itu orang yang mengendong kamu, itu bukan kamu yang capeknya.